Sekelompok gadis muda tersesat di suatu tempat yang membingungkan. Rupanya mereka masuk ke dalam jebakan para sindikat pemetik kembang perawan. Tiga gadis yang lolos berlari namun tertangkap, dan satu yang menjadi sandera dijadikan permainan mantap-mantap. Hingga datang seorang pemuda melumpuhkan para begundal yang sudah menghancurkan nasib gadis-gadis muda tersebut. Ya, rupanya itu adalah scenes di dalam film jadul dewasa di mana Jody yang menjadi pemeran utama. Jody sendiri rupanya tengah dipantau oleh kuasa-kuasa gelap yang dilontarkan dukun cantik yang bernama Darmi. Rupanya dendam yang membuat dukun tersebut ingin menghancurkan kehidupan Jody, hingga di sesi syuting terjadi keganjilan hingga terluka dan tewasnya para pemain pendukung. Kalian bisa saksikan fullnya di film Gairah Malam yang ketiga, dibintangi Edison Yago, Malvin Saina, Dias Astuti, dan kawan-kawan. Aduh, cakepnya. Kok baru dateng sih? Kemana aja lah, yow. Kita nggak bisa nunda lagi. Terpaksa syuting kita lanjutkan. Aku takut. Siapa mereka? Aku tidak tahu. Aku tidak kenal mereka. Lita!